Yo, welcome back to Fight Gamer 619. Ya, setelah di video sebelumnya saya unboxing dua combiner sekaligus, ada Calculation King dan Turtle Joe. Dan di video kali ini saya akan mereview satu-satu part dari Calculation King yang pertama. Apa sob? Coba tebak. Ya, ini dia sob, saya akan ambil. Ini dia sob, part pertama dari Calculation King. Ini adalah versi KW dari komputer ya sob. Dan partnya ini adalah scattershot sob. Kalau warna aslinya atau bisa kalian lihat di game Transformers Wars, warnanya merah sob. Kalau di sini warnanya cenderung putih sob atau abu-abu ini ya sob. Ada merahnya sedikit. Ya, di sini tertulis di boxnya sob, Robot Force. Bisa dilihat ya sob, ini Robot Force. Dan untuk boxnya ini lumayan besar dan ini bagian belakangnya sob. Ini transformnya bentuknya sama ya sob, scattershot yang ada di game Transformers Wars. Pesawat dan depannya agak besar ini ya sob. Dan kalau scattershot yang asli part Calculation King atau komputernya dia jadi badan sob. Tapi kalau ini karena versi KW sob, dia jadi bentuk tangan sob. Tangan dari komputer atau Calculation King. Tangan kanan dan tangan kiri sob bisa kalian lihat ini sob. Ya ini dia. Dan ini di bawah ini ada bentuk Calculation King-nya ya sob, atau komputer versi KW samping juga. Dan booknya tertulis Robot Force. Ini mereknya saya kurang paham ya sob. Nanti mungkin di dalamnya di manual ada tulisannya. Ya langsung aja kita buka sob. Part dari komputer versi KW scattershot. Ini dia sob, walaupun ini bukan barang baru masih lengkap sob isinya. Ada manualnya juga ini. Nah, ini manualnya sob. Ada 16 part sob untuk transformnya dari robot ke bentuk pesawatnya. Ya, di baliknya juga ada part-part lainnya sob. Di sini ada light speed, ada afterbreaker dan lain-lain sob. Dan ini ada gambar Calculation King-nya atau Computron versi KW. Ya, di sini tertulis Warrior Calculation King. Ini dia sob, ini manual cara transformnya scattershot. Ini booknya sob, lumayan besar. Dan ini dia sob, scattershot versi KW. Warnanya abu-abu ya sob, bukan merah. Kita taruh dulu sini sob. Kita lihat ada bagian lainnya sob. Ini adalah bagian depan dari pesawatnya sob. Ketika transform nanti. Dan juga ada senjatanya sob. Ya, senjatanya ini pedang, warnanya cuma hitam aja sob, seperti ini. Nah, kita taruh aja tempatnya sob. Ya, ini dia sob, scattershot versi KW sob. Untuk barangnya masih bagus sob ini. Artikulasinya masih bagus, gerakannya masih seret sob, walaupun barang bukan baru ya sob. Ini menurut yang punya sebelumnya sob, baru ditransform satu kali, jadi masih sangat bagus ini sob. Warnanya juga sangat bagus ini, masih bagus. Nah, coba kita pasang pedangnya sob. Nah, ini dia scattershot versi KW. Untuk bagian belakangnya seperti ini sob. Ya, ini artikulasinya juga masih sangat bagus sob. Ini kakinya bisa gerak seperti ini. Tangannya bisa ke depan, ke atas seperti ini sob. Ya, coba kita lihat apakah bisa nekuk belakang. Ya, bisa sob, kakinya bisa ke belakang, bisa ke depan juga sob. Ya, ini dia scattershot part dari Calculation King yang pertama sob. Ya, habis ini kita lihat lagi sob, kita lihat lebih dekat transformnya dengan instruksi yang ada di sini sob, manualnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Fat Gamer 619. Ya, ini dia sob, scattershot. Jika dilihat lebih dekat, senjatanya ada gun dan pedang ya sob. Ya, sekarang kita coba transform ke bentuk alternatifnya atau bentuk pesawatnya sob. Ya, untuk pertama langkahnya kita lepas dulu senjatanya sob. Kita lepas pedangnya dan lepas
tembakannya, sob. Ya, ini cukup serat ya, sob, karena emang barangnya masih bagus, sob, ini. Ya. Ini untuk tembakannya dilipat dulu seperti ini, sob. Nanti akan jadi bagian depan dari pesawatnya. Ya, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya bagian kaki, sob. Kita coba putar dulu ke sini, sob. Bagian kakinya kita sembunyikan. Ya, seperti ini, sob. Ya, kita tekuk seperti ini jadi pendek. Kita tutup. Ya, kurang sedikit, sob. Agak susah, agak keras ini, sob, karena emang masih bagus ini barangnya. Seperti ini ya, sob. Kita dorong ke arah sana. Ya, harusnya ini bisa nutup sempurna, sob. Ya, untuk satunya juga sama. Kita dorong ke sana dan kita tutup seperti ini. Ya, kita coba step by step ngikutin manual booknya, sob. Ya, seperti ini. Kemudian kita balik seperti ini, sob. Kita putar bagian sini ya, sob. Ya, jadi seperti ini bagian belakangnya. Sekarang kita satukan bagian ini ya, sob. Kita satukan seperti ini. Ya, ini harusnya masuk ya, seperti ini, sob. Bagian tengahnya ya agak susah ya, sob, karena emang baru ditransform sekali untuk oleh pemilik pertamanya, sob. Ya, seperti ini, sob. Udah bersatu ya, udah kelihatan ya, sob, bentuknya. Ini bagian depan dari pesawatnya, sob. Ya, kemudian kita rubah bagian tangannya, sob. Ya, kita putar seperti ini, kita sembunyikan tangannya, kita tutup bagian tangan kanannya juga seperti ini, kita sembunyikan, kita tutup. Kemudian kita balikan lagi. Sekarang ya, ini rodanya, sob, ini roda pesawat kecil ini, sob. Ya, kita majukan dulu, kemudian ya kita rapatkan tangannya seperti ini, sob. Ya, di sini ada bagian seperti congolannya ini, sob, harus masuk seperti ini, sob. Ya, kita masukkan seperti ini sampai rapat. Ya, sudah terlihat ya, sob, bentuk pesawatnya ini. Pesawat luar angkasa lebih tepatnya. Ya, seperti ini, sob. Tinggal bagian kepala, sob. Kita tinggal sembunyikan di bagian dadanya, sob, seperti ini. Ya, ini kepalanya kita masukkan ke dalam. Kita tutup lagi dadanya. Ya, ini ya, sob, udah kelihatan bentuk pesawatnya, sob. Ya, ini rodanya. Ya, seperti ini. Sekarang part terakhirnya, tinggal bagian depannya, sob. Tinggal kita pasang seperti ini, sob. Ya, kita pasang seperti ini. Ya, ya, udah jadi, sob. Ini dia scatter suit, bentuk alternatifnya, sob, bentuk pesawatnya. Ya, kurang lebih hampir sama ya, sob, dengan bentuk yang di game Transformers Outworld, sob. Cuman di sini bedanya warnanya abu-abu. Ya, bisa dilihat, sob, ini di boxnya seperti ini, sob. Ya, seperti ini, kurang lebih sama seperti ini ya, sob. Nanti dia bisa menjadi bagian tangan, sob. Tangan dari Calculation King ini ya, sob. Nanti tangan kanan dan kiri dia dibagi dua, sob, nanti. Ya, ini dia scatter suit untuk pesawatnya, sob. Ya, ini bagian bawahnya seperti ini ya, sob. Ya, ini, sob, scatter suit untuk pesawatnya, sob.
cukup keren walaupun bukan merek Hasbro ya sob. Kemudian seperti ini sob kemungkinan sob. Oh ya ini sob kurang sedikit sob ya. Udah sempurna ini sob. Bentuknya depannya seperti ini sob. Hampir sama kan sob dengan scatter suit yang asli di Transformer AdWords, berbeda warna aja sob. Ya, setelah tadi udah saya transform ya sob, walaupun saya kurang lancar transformnya, tapi semoga bisa menghibur kalian. Transform dari robot ke bentuk pesawat dari scatter suit atau part dari Calculation King. Bisa dilihat sob, sama persis kan yang di boxnya, ini bentuk robotnya, dan ini bentuk pesawatnya sob, seperti ini. Ya, sama kan sob? Hampir sama di bentuk dalam game Transformer AdWords juga sob. Dan ini nanti dia jadi tangan kanan dan tangan kiri dari Calculation King sob. Ya, semoga video ini bisa menghibur kalian semua sob. Sebelum berpisah, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari FakeGamer619. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.